Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Baik, lanjutin. Lanjutkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan mengungkapkan dan memaparkan tentang pengertian, definisi dan latar belakang dari MOSI. Kami sebagai tim pro sangat setuju dan mendukung penuh MOSI perdebatan kali ini, yaitu dewan ini menolak keberadaan anak-anak narapidana terorisme di sekolah. Di sini saya hadirkan kata kunci sebagai berikut. Anak-anak adalah seorang di usia kurang dari 18 tahun dan masih belia yang sangat mudah untuk terpengaruh. Yang kedua adalah terorisme. Terorisme adalah kerusakan dan juga keburukan dan kemungkaran yang dilakukan oleh sebuah pihak kepada pihak tertentu sebagai korban dan menimbulkan konflik. Sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu dan juga pendidikan karakter oleh peserta didik. Abdurrahman Rauf berkata, fanatisme tidak memiliki tempat di dalam Islam. Dalam agama Islam, terorisme sudah sangatlah jelas dilarang, bahkan termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya, termasuk adalah anak-anak narapidana terorisme yang juga termasuk bagian dari unsur-unsur di dalamnya. Anak-anak narapidana terorisme dikhawatirkan akan memberikan dampak yang membahayakan, di mana menurut kesederhanaan alam, menurut UNODC, Unit Crime on Drugs tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat 8.000 kelompok ekstremis dan anak-anak yang terorisme, di mana mereka di sana dicuci otaknya menjadi mata-mata, menjadi budak, menjadi membuat propaganda, menjadi human shell, bahkan terlibat langsung dalam serangan-serangan ekstremisme. Pada faktanya, anak-anak narapidana terorisme adalah keluarga yang masih terkait dengan orang tua mereka, sehingga ini dinilai sangat membahayakan dan dikhawatirkan, karena apabila benar menurun dan mewariskan, maka ini akan mengancam keselamatan yang ada di sekolah. Jika mau benar, anak-anak narapidana terorisme aman dan layak untuk sekolah di sekolah umum, maka dengan apa kita dapat menjaminnya dan dengan apa kita dapat memastikannya, sedangkan di sekolah adalah tempat belajar yang umum dan aman bagi segala hal, maka menjaganya dari hal apapun adalah suatu kewajiban. Poin kedua, di mana ditakutkan anak-anak yang lain, teman-teman yang lain di sekolah akan terpengaruhi atau dapat mempengaruhi, karena ini menyangkut dengan latar belakang dari anak-anak narapidana terorisme yang berbeda. Mereka yang terpengaruh oleh temannya tersebut juga akan mengalami kecacatan moral yang luar biasa, psikis yang luar biasa. Bahkan ditakutkan, maaf dilanjutin. Sehingga kami mendukung penuh MOSI perdebatan dewan kali ini, di mana menolak keberadaan anak-anak terorisme adalah, ya. Dan merasa tidak nyaman karena berada satu sekolah dengan anak-anak.
tidak mendapatkan